Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih terjadi. Data PVMBG mencatat dalam 24 jam terakhir telah terjadi 108 kali letusan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali terjadi sekitar pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu vulkanik sekitar 700 meter di atas puncak kawah. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncuran 2 km mengarah ke utara timur laut. Data pos pemantau Gunung Lewotobi mencatat dalam 24 jam terakhir, sepanjang hari telah terjadi 108 kali letusan. PVMBG pun mengeluarkan rekomendasi terbaru terkait radius aman menjadi 5 km dari puncak kawah dan sektoral 6 km dari arah utara dan timur laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.